Ya, saudara, DPW dan DPD Dunsana Anies Pekanbaru Riau mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia untuk Pesta Demokrasi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Oke, tenang. Silakan. Bapak-bapak semuanya, kita persilakan untuk patuh tetap duduk yang sudah disediakan. Dukungan kepada Anies Baswedan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia untuk maju sebagai calon presiden 2024 semakin kuat. Termasuk dari DPD dan DPW Dunsana Anies Pekanbaru Riau yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden RI pada Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang. Sekjen DPP Dunsana Anies, Edman Dantes mengungkapkan, program dari Dunsana Anies ini ke depan akan mensosialisasikan Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden RI di pemilu 2024 mendatang. Edman Dantes mengatakan terlihat secara kompak animo masyarakat yang memberikan dukungan kepada Anies di bumi lancang kuning ini. Sementara itu, Ketua DPW Dunsana Anies menambahkan, terlihat antusias masyarakat untuk mendukung Anies dengan penuhnya kursi yang diduduki masyarakat yang disediakan panitia pada saat deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan menjadi calon presiden RI. Dunsana Istio dan pengurus DPW Dunsana Anies Pekanbaru. Selamat hari ini, salam. Tidak lupa selalu kita pulangkan kepada Indonesia warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para undangan yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga ajaran demokrasi kita berkelanjutan. Sponsor apapun, jadi murni pure dari tim relawan DPW dan DPD Anies. Demikian juga keaulan ini adalah milik dari pembina kita Bapak Insinyur Haji Nofian Tanjung. Dengan deklarasi dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, serta organisasi dan LSM yang sangat kuat, yang menjadikan pertimbangan Dunsana Anies untuk bertekad menjadikan Anies Baswedan sebagai calon pemimpin negara Indonesia pada periode mendatang. Nurkamala Andika dan Zuriadi melaporkan.